Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, welcome back to my channel. Tadi saya pusing-pusing bandar Taiping nak cari orang yang minta sedekah lah dekat kawasan Taiping ni. Tak kira lah bank mana, tapi saya sekarang ni ternampak berada ni dekat bank RHB Islamic. Dia tengah duduk dekat balik batu tu . Jom kita tengok apa yang kita boleh bantu dia. Bang, saya dah bawa makan ni, bang. Mantap. Ha. Terima bang. Ha. Terima bang. Saya dah bawa makan tadi tu, saya ingat tadi takut abang dah bagi tadi kan. Ha? Saya ingat tadi kalau ni saya nak bagi orang lain, tak ada. Situ saya bagi abang kat sini. Ha, masih bang. Sebab saya pun tengok pada masa depa dia duduk sini tak kerja bang, saya servis bang. Oh, abang ni servis. What? Tak kerja lah, ada orang ambil saya kerja. Saya kerja, member bang ada kerja apa-apa. Abang lalu-lalu-lalu kerja. Dah lama dah positif? Saya masuk penjara tahun lepas. Saya baru dalam penjara, baru 7 bulan. Baru 7 bulan lah? 7 bulan, keluar penjara tu memang dah positif? Haa, dalam penjara ni saya positif. Dan dalam penjara tu saya muntah. Saya makan, saya muntah. Memang betul, tak boleh dah. Pada penjara buat. Abang, baju pun ada. Saya ada sikit baju nak saya bagi. Belok ni. Sekejap bang. Baju ni semua elok lagi bang. Okay. Ha, semua elok lagi baju ni. Okay, ada kopiah, ada ni. Okay, bang. Ha. Memang minta kerja mana memang tak dapat, susah dapat lah. Saya orang info bang. Saya tak balik info saya. Kalau saya balik pun buat apa, saya menagih, saya dah maniatkan lah penjara. Tak dapat, saya dapat tas, saya politik. Memang saya tak mau balik lagi lah. Itu yang saya duduk sini. Habis sini duduk mana selalu? Saya alhamdulillah saya jumpa member. Jumpa member kat mana? Dia jumpa dekat ni lah, kena kat dalam tapi dia memang lama. Dia memang orang sini lah. Dia dah berubah lama, dia masuk dalam bukan kira dah, dia masuk dalam lalu dia kira. Yelah saya duduk fikir dia kan, ya abang tengok gaya macam sihat lah, saya minta maaf lah kan. Tapi mungkin ada masalah lain ke kan, yang saya tak tahulah kan. Yang positif dia. Yelah. Tapi kalau kita berdepan tak ada apa. Dia melalui darah kan? Dia tak boleh nak bangun sendi-sendi. Tangkap habis semua sendi lah? Habis semua sendi. Habis memang dapat ada bantuan mana-mana ke tak ada lah? Saya ubat dah sebulan boleh makan 4 kali, seminggu sekali. Kalau saya pergi hospital TPM, ubat kena makan depan tu lah. Kena depan makan doktor, ubat dah. Memang kena makan kat situ lah? Kena makan kat situ, ubat dah. Seminggu sekali lah. Seminggu sekali ya? Memang ubat dah, ubat yang mahal bang. Yalah, ubat HIV je lah macam hemopati lah kan. Memang mahal, saya faham. Yang ration untuk sudah untuk kerajaan memang seminggu sekali lah. Tapi kalau yang biasa kalau saya tak pergi makan ubat. Kalau tak pergi makan ubat, susah sikit. Badan jadi mana? Minggu dulu jadi. Badan jadi macam flat ke apa? Flat lah. Flat kan? Macam nak makan tak boleh, tak lalu lah saya tak boleh ambil ubat kan. Kalau seminggu tu memang teruk lah. Saya nak bangun, tak boleh, betul kencing. Dulu abang keluar penjara mana bang? Saya tak puas lepas tu. Tak puas? Tak puas pindah Taiping. Pergi Taiping? Saya pun tak ada nak bantu banyak bang. Saya ada yang mampu ni bang. Selamat abang. Oh ha? Bang, ni saya ada sikit bang. Buat bang eh. Buat banyak ni bang. Tak apa bang. Terima kasih bang. InsyaAllah kalau abang sempat lagi bang main sini bang. Saya hari-hari di sini bang. Ada sini kan? Masya-Allah kalau abang sempat bang eh. Tengoklah kalau abang ada makan apa nanti saya datang bawa sikit untuk abang kan. Saya duduk. Fahamlah. Saya tumpang bilik member, saya tak tumpang saja. Saya bagi lah. Ya, duit bilik kan bayarlah kan. Okey, masih banyak bang. Okey bang eh. Okey bang. Selamat bang eh. Kacau bang. Okey bang. Terima kasih bang eh. Okey, terima kasih bang. Okey.